بسم الله الرحمن الرحيم سنو Sudah Allah Yang Maha benar Allah dengan segala Firman-Nya, masya Allah. Kayla ya, Kayla sehat sayang. Alhamdulillah sehat Om Ali. Alhamdulillah. Doain kita semua ya Kayla ya. Terutama doain anak-anak kita sehingga akhirnya anak-anak kita baik yang ada di rumah ataupun di studio bisa menjadi penghafal Al-Qur'an seperti Kaila. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad ya. Baik, alhamdulillah Belamin kita kembali lagi uh, di Cahaya Hati Indonesia dan kita saat ini sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Al Kaf. Assalamualaikum ya habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Masya Allah, Masya Allah terima kasih waktunya. Siap. Sudah memberikan waktunya buat kita nih, Bib ya. Siap. Baik, kita ngebahas tentang bagaimana ini menambah iman dengan tafakur. Subhanallah. Baik, mohon ilmunya, Bib, silahkan. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah nih, audiens yang hadir hari ini pastinya mereka ahli-ahli tafakkur. Uh, Masya Allah, amin amin, 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 Karena apa? Definisi dari tafakkur itu sendiri adalah berpikir mm. berpikir merenung kemudian menghayati akan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita mm -hmm. artinya yang namanya berpikir pasti kalau kita bicara berpikirnya dulu orang tuh bukan hanya memikirkan tentang Agama, mm -hmm. tetapi ada juga orang yang memikirkan, misalnya dia mikirin dapurnya. Mm -hmm. Nah ini mm -hmm. juga bagian daripada tafakur. Ibu-ibu mikirin, ini bumbunya pada habis. Ah. <laughs> dia mikirin tuh gimana belinya. Ini juga bagian daripada tafakur. tafakur. Uh, suami mungkin yang saat covid ini lebih banyak bertafakur. Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. <laughs> iya. Jadi yang namanya tafakur itu... Banyak macamnya. Hmm. Semuanya pasti kita pikirkan. Hmm. Tapi kalau kita bicara tentang tafakur yang menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hmm. maka Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang berzikir. Hmm. Orang yang berzikir, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam al -Quran al Karim, "Fadhkuruni azkurukum waskuruli" hmm wala takfurun mm -hmm. Allah Subhanahu wa taala katakan ingatlah kalian kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian. Mm -hmm. Jadi gimana caranya kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru Allah katakan waskuruli wala takfurun dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah pernah kalian mengingkari akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang intinya semakin banyak kita berpikir, kita berzikir kepada Allah pasti akan naikin keimanan kita. Betul. Ya? Nah kalau misalnya antara tafakur terus tapi kita udah berpikir, introspeksi diri. diri, tadi butuh ada ilmunya gak sih Bib sehingga akhirnya kita bisa beriman kepada Allah dengan tafakur kita. Subhanallah alhamdulillah Bang Ali di dalam kitab Kasyifatus Sajjad. Ini Al-Sheikh Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan bahwasanya beliau membagi tafakur dan jumhur ulama membagi tafakur itu kepada lima jenis. Artinya dalam lima jenis ini insya Allah kita sudah lengkap deh semuanya. Apa saja? Yang pertama manusia itu bertafakur dia mengingat segala ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang bertafakur atas ayat-ayat Allah, akan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya orang tersebut akan meyakini bahwasanya memang ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. sekali lagi e, buat pemirsa nih yang nonton di TV, wama yanquulul hawa in huwa wahyun yuha. Apapun yang keluar dari lisannya Baginda Rasulullah, maka ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bertafakur akan ayat-ayat Allah. Yang kedua, kita bertafakur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu hmm. udah pernah mikir belum? Banyakkan ibu-ibu mikir Ketika nikmat udah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak, Bu? Benar, benar, benar. Waktu gigi masih lengkap, hmm. pernah enggak bersyukur atas nikmat gigi? Enggak, jarang banget waktu ya. Waktu telinga masih dengar, pernah enggak? Ya Allah, alhamdulillah telinga saya masih mendengar ya Allah. Ketika pendengaran udah mulai berkurang, baru kita ingat kepada Allah. Hmm. Alangkan nikmatnya dulu waktu telinga masih enak mendengar. Mata pun demikian, benar nggak bu? Iya. Dulu ketika mata kita masih sehat, mata kita masih melihat dengan jelas, jarang sekali kita bersyukur atas nikmat mata yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Mm -hmm. Nah, ketika nikmatnya udah mulai dicabut, mata udah kurang enak, pakai kacamata, ngelihat udah nggak jelas, baru deh kita ingat ya Allah alangkah nikmatnya ketika dulu mata saya masih sehat. sehat. Ketika seseorang bertafakur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala la, la in syakartum la'uzi dan nakum wala kafartum inna azabi la sadi. tentunya akan menambahkan cinta akan menambahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tafakur akan janji-janji Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji Uh, di dalam surah Natalan ayat 2 ayat 3 Allah mengatakan wamay mahraja wa min haitsu la yahtasib tawakkal fa Apa Allah janji wamay orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalannya. Ya. Benar enggak, Bu? Ibu-ibu ya. yang hadir nih selama ini kalau ada masalah selesai enggak? Hmm. Ada jalan keluarnya enggak? Ya Allah. Allah. kalau nggak ada jalan keluar cari yang tulisannya exit. Eh hey <laughs> <Keluar. laughs> ya Allah. Itu Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji, nah kita bertafakur nih atas janji-janji Allah Subhanahu wa Kemudian yang keempat, tafakur atas peringatan-peringatan Allah. Nah, itu dia itu. Adanya COVID-19, hmm. adanya gempa bumi, adanya tsunami. Ya. Ini seorang yang beriman kepada Allah, hmm. dia akan memikirkan Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita sebanyak hmm. ini, dan Allah nyatakan bahwa golilmeni sakura, banyak dari hamba-hambaku yang gak bersyukur. Hmm. Ketika seseorang bertafakur atas peringatan Allah, maka akan tumbuh al-hulf, hmm. rasa takut di dalam hatinya, hmm. walwarok. Rasa hati-hati dalam hatinya, hmm. dan insyaallah dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang akan lebih beriman kepada Allah. Masya Allah, Masya Allah. dan yang terakhir, tafakur atas kelalaian yang telah kita lakukan. Wah. Ini yang disebut dengan introspeksi diri. diri, jadi banyak orang zaman sekarang ini yang mungkin mereka lupa dan mereka lalai memikirkan kelalaian mereka, memikirkan kelupaan daripada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada orang-orang yang lupa. Di antaranya, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada Nabi Yunus Alaihissalam. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, "Wahai Yunus, nanti kalau mereka tidak mau beriman kepada Allah, mereka tidak mau beriman kepada Tuhanmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan ujian." Hmm. Tetapi Nabi Yunus... Merasa tidak yakin akan janji Allah tersebut, sehingga Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, dan ini juga terjadi di bulan Muharram. Jadi 40 hari 40 malam Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Al-Quran Al-Karim menyebutkan salah satu zulumat. Bertemulah tiga kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan. Kegelapan di malam hari. Dan kegelapan berada di dasar lautan. Dan Nabi Yunus bertafakur di dalam perut ikan tersebut. Kemudian beliau membaca daripada doanya. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntumina. Zalimin. Artinya Nabi Yunus bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya ini adalah kesalahan saya, ini adalah kelalaian saya, sehingga Nabi Yunus mengakui kesalahannya tersebut. Termasuk Nabi Allah Adam Wasallam ketika beliau diturunkan dari surga, keluar dari surga. Nih yang datang mau masuk surga enggak nih? Oh mau. mau. Nabi Adam juga. masuk surga, keluar dari surga gara-gara apa bu? Satu kesalahan benar. Uh -uh. berapa kesalahannya satu satu kita kepengen masuk surga kesalahan kita ada berapa banyak banyak <laughs> jadi ini berbeda <laughs> jadi ini berbanding terbalik ketika iya. Nabi Adam keluar dari surga salahnya cuma satu hmm. tapi ketika kita pengen masuk surga ternyata salah kita banyak Makanya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana cara meningkatkan iman melalui tafakur. Yaitu berfikirlah bahwasanya kita ini adalah makhluk yang doif, makhluk yang lemah. Hanya Allah yang maha kuat. La hawla wa la kuwata illa billahil azim. Lalu bagaimana Nabi Allah Adam alaihi Beliau berfikir atas segala kesalahannya kemudian beliau berdoa kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna minal khusirin. subhanallah oh. jadi seorang nabi adam aja itu lama Allah mau ampunin dosanya sampai beliau berpikir apa kesalahannya dan untuk menemukan Allah subhanahu wa taala nabi Allah Ibrahim pun bertafakur Nabi Ibrahim keluar di malam hari, lihat bulan, apakah ini Tuhan saya? Tiba-tiba pas siang hari bulannya hilang, ganti matahari. Kemudian Nabi Ibrahim melihat matahari, apakah ini Tuhan saya? Malam mataharinya hilang. Nabi Ibrahim tahu dengan cara bertafakur, berfikir. Nabi Ibrahim tahu bahwasanya rembulan maupun matahari ada yang menciptakan. Adanya siang dan malam ini pasti sudah ada yang mengatur. Disitulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berjumpa dan menemukan Allah subhanahu ta'ala. Ya Allah, berarti bib ini kita harus kalau misalnya tafakur ini minta tahu dulu kesalahan kita apa? Betul. Setelah kita tahu kita taubatan nasuha dulu, baru minta sama Allah ya, Bibi. Betul. Jadi akan ada... dikatakan dalam satu hadis baginda Rasulullah, mm -hmm. orang yang berpikir sebentar, mm -hmm. ya, orang yang berpikir sebentar itu lebih utama daripada orang yang beribadah banyak. Mm -hmm. Karena ketika mm -hmm. dia berpikir maka Allah Subhanahu wa masukkan dia ke dalam golongan. Ada ulil albab, orang yang berakal. Hmm. Ada ulil ilmi, orang yang berilmu Ilmu. dan ada ahlu zikri, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. baik memang apa namanya artinya tafakur ini harus kita lakukan everyday sebenarnya. Every day, everything, uh, every time, every every yang lainnya. <laughs> <laughs> ya, Masya Allah ya. Baik, ini artinya ada pelajaran baru buat kita. Semakin kita mengingat Allah, semakin kita bertafakur, Insya Allah makom kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya derajat kita ya. Amin. Baik, dan tadi ilmunya sudah diberikan oleh guru kita Al Habib Al Kaf dan sekarang kita kasih kesempatan untuk yang ada di studio tuh bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Idarat Nasari dari BKMN Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Insyaallah sekampung negara. <laughs> Habib mau tanya, apakah ada doa-doa khusus dalam bertapakur itu Bip. terima oh, kasih. Subhanallah. Ibunya udah oh. cantik, pertanyaannya cakep, bagus ya. lagi ya, Dok. Amin amin. Iya, makasih Bu Haji. Makasih, Bib. Iya. Ya. Baik nih, uh, mungkin tambahin lagi momen khusus ya. dan doa khusus nih untuk bertafakur. Sebenarnya ketika Baginda Rasul SAW wasallam beliau memegang tangan daripada sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu an, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Muaz, ini uhibbuka." Ya Muaz, wallahi ini Ohibbak Wahai Mu'az, sungguh aku cinta kepadamu. Kemudian diulangi oleh baginda Rasulullah, demi Allah, wahai Mu'az, aku cinta kepadamu. Kemudian Rasulullah mengatakan, usika ya Mu'az, aku berwasiat kepadamu ya Mu'az, jangan pernah engkau tinggalkan satu doa. Ini doa langsung diberikan oleh baginda Rasulullah. Setiap habis sholat, kepada Rasulullah baca ini doa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik nah jadi itu doanya tuh bu iya ya. allahumma ini. ayo bareng-bareng bareng-bareng yuk Allahumma Allahumma ini inni ala zikrika ala zikrika wa syukrika wa husni jadi apa artinya dalam doa ini ada tiga permohonan mm -hmm. ya Allah jadikanlah kami ini orang yang selalu mengingat Engkau mm -hmm. kemudian jadikanlah kami orang yang bersyukur mm -hmm. dan jadikanlah kami orang yang baik dalam beribadah terima kasih ya Masyarakat. Abi, aduh, sampai harus kita. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus kita apalin, ini doanya ya, masya Allah ya. Dan setelah ini kita ma nanti akan masih bertemu dengan guru-guru kita, ada Ustadz Muhammad Kacir dan Habib Alkaf. Kita akan membahas tentang, nah ini penting banget nih ya, jaga aib saudaramu jangan sampai dilewatkan di cahaya hati Indonesia.